Sugianto, kuli bangunan asal desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, terkapar tak berdaya usai tersambar kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di desa Plumpang, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Kecelakaan ini terjadi saat korban yang sedang mengendarai sepeda motor hendak menyeberang perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Saat menyeberang dari arah selatan ke utara, diduga korban tidak tengok kanan-kiri, sehingga langsung tersambar kereta api yang melintas dari arah barat ke timur. Korban yang terpental sempat tersungkur di parit sebelum ditolong oleh sejumlah warga. Korban yang mengalami luka patah tulang pada tangan bagian kanan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya apa sih Pak, cerita ini mau ya apa sih? Kalau mungkin semerap. Nah, terus sampe ngerti nih? Ngerti nih, sepeda ini gue yang dukur punan. Dukur rel? Iya. Nah terus mari ini wongi? Wongi pun yang lepen beriku, mengurep. Nuk kali? Iya. Tapi gak apa-apa wongi Pak ya? Mata nopo-nopo, gitu cuma mengkurap tak tak saya ambekan ni tu pak. Kan kulo mata cemerat terus kulo nyeluk juragan, juragan kali kulo melaju iku ternyata konco kuli kena. Kuli gini pak. Gini. Iku support kondi pak. Dikilen. Kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu seperti ini kerap kali terjadi di Kabupaten Lamongan. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan.